Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku dikirimin paket dari Evoskin. Aku dapat 6 varian masker mereka plus tonernya. Nah, kalau kalian mau tahu harga satu masker ini cuma Rp4.000 aja loh, murah banget kan? Dengan harga Rp4.000 aja kalian udah bisa dapetin wajah glowing. Terus kalau kalian beli 6 masker ini juga harganya nggak bakal nyampe Rp50.000. 6 dikali Rp4.000 itu cuma Rp24.000 loh. Kalian udah bisa ngerawat kulit kalian dan membuat kulit kalian menjadi sehat. Dan jujur ini tuh aku di endorse dan aku lagi kerja sama 4 teman aku lainnya dan sponsor Evoskin ini. Jadi kita tuh lagi ngadain giveaway bareng Evoskin. Nah, kalian jangan lupa ikutan ya. Aku ini bakal review sejujur-jujurnya buat Evoskin ini. Karena walaupun aku di endorse, aku bakal review jujur buat kalian. 6 masker ini punya manfaat yang berbeda-beda untuk jenis kulit yang berbeda-beda. Jadi aku bakal pakai untuk kulit, untuk yang mengatasi masalah kulit aku sendiri. Dan for your information, kulit aku itu tipe kulit kombinasi. Jadi daerah yang ininya kering, pipi kering, daerah T-zone-nya tuh berminyak. Ada yang varian Milky White. Lucu banget packagingnya, gemes. Manfaatnya ada mencerahkan kulit, melembabkan kulit, melembutkan kulit, dan juga menutrisi kulit. Ingredients-nya itu ada pure milk, white clay, sama additional ingredient up to 100%. Additional itu zat tambahannya. Jadi mereka tuh memakai beberapa organic starch atau pati-patian organik untuk mengisi dan membawa teksturnya agar mudah diaplikasikan dan konsistensinya stabil. Ada banana glow. Nah, ini yang banana glow-nya packagingnya kayak gini, imut banget, sumpah. Manfaat banana glow max ini ada mencerahkan kulit, mengatasi kulit kusam, melembabkan kulit, dan juga menutrisi kulit. Untuk ingredients-nya itu ada banana extract, white clay, additional ingredients up to 100%. Nah, additional ini udah aku jelasin tadi di awal ya, dan aku nanti nggak bakal jelasin lagi. Nah, ini tuh yang varian honey lemon. Packagingnya lucu banget, kemas sumpah. Warnanya kuning sama kayak variannya. Dan manfaatnya ada mencerahkan kulit, mengontrol minyak berlebih, mengangkat komedo, dan mencegah jerawat. Nah, kandungannya itu ada lemon esensial, white clay, honey, additional ingredient up to 100%. Yang keempat ada cokolava. Jadi lapar ya nggak sih? Manfaatnya itu ada melembabkan kulit, mengatasi beruntusan, memudahkan flek hitam, dan juga relaksasi kulit. Untuk ingredients cokolava max itu ada dark coklat, white clay, sama additional. Next ada strawberry yogurt. Nah, ini packagingnya juga sama, warnanya warna pink kayak strawberry. Dan manfaatnya itu ada membersihkan pori, menutrisi kulit, oil control, dan juga mengecilkan pori-pori. Nah, untuk ingredients-nya itu ada strawberry extract, yogurt, clay, sama additional. Yang terakhir ada sweet peach. Lucu, lucu banget. Manfaatnya itu menenangkan kulit sensitif, anti-aging, memudarkan flek hitam, dan juga melembabkan kulit. Ingredients-nya itu ada peach extract, clay, sama additional. Jadi sekarang aku mau kasih lihat cara pemakaiannya ke kalian, dan aku mau pakai ini dulu. Nah, caranya kalian siapin mangkok, siapin kuas. Nah, ini aku udah ada sisa sedikit bekas tadi siang, dan aku mau pakai lagi karena sayang dibuang. Terus jadi tinggal tambahin aja bubuknya sedikit karena ini tuh kekentelan. Jadi kalian tinggal masukin si bubuk maskernya kira-kira aja. Terus kasih airnya jangan kebanyakan, airnya sedikit-sedikit aja, kalau nggak nanti kecairan kayak aku. Terus kalian aduk-aduk sampai kecampur gini, tapi jangan kecairan ya guys. Kalau bisa kentalnya gini. Nah,
There is no one else in need, and my life's never felt this way. I wasn't too sure if you might. I was nervous, but I had to say, can I call you my own? And can I? Terus kalau udah beres, kalian olesin ke wajah kalian, kalian tinggal tunggu 5 sampai 10 menit. Terus udah gitu kalian bilas deh pakai air. By the way, aku pakai ini sampai ke alis. Soalnya alis aku tuh banyak banget kayak jerawat gitu loh dari sini. Kayak kecil-kecil, terus suka kesel, mau mecahin tuh susah. Jadi aku pakaiin masker deh. So guys, jadi aku tuh sebenarnya udah nyobain semua variannya kecuali yang peach, karena yang peach tuh gak cocok di aku. Itu tuh untuk mengurangi flek hitam, sedangkan aku gak punya flek hitam. Jadi kesimpulannya adalah dari karena masker ini yang aku coba kan 5-5-nya tuh bagus banget, wangi, super wangi, enak banget wanginya, dan kulit aku ngerasain manfaatnya, bagus banget pokoknya. Tunggu apa lagi? Beli guys, beli. Jadi guys, ini tuh videonya aku bikin di YouTube tuh, walaupun aku di endorse, tapi aku di endorse cuma di Instagram. Di YouTube tuh aku nggak di endorse sama sekali, aku tuh nggak dibayar sama sekali untuk bikin video di YouTube. Oke, jadi ini maskernya udah kering, aku udah susah ngomong pokoknya. Dan sekarang aku mau bilas pakai air. Jadi ini aku udah cuci muka. Jadi kelihatan lebih cerah nggak sih? Kalau kata aku sih lebih cerah. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi aku lihat di kaca itu bagus banget. Terus kulit aku juga ngerasa lembut, nggak kering. Nah sesudah pakai maskernya, kita pakai tonernya. Nah ini tonernya apel ya. Jadi dia kayaknya cuka apel deh. Ya betul, cuka apel 100% organic apple vinegar toner. Jadi dia tuh buat jerawat bisa, buat nyembuhin kena yang kebakar sinar matahari, untuk nge-exfoliate wajah, sama ngilangin kerutan di wajah. Jadi dia tuh cair ya. Terus botolnya tuh kayak gini, bukan diputar tapi gini nih. Nah kita pakai kapas, kapas biasa ya, gak usah yang macam-macam. Terus tuangin si tonernya, gak usah banyak-banyak guys. Tutup. Terus kenain deh ke wajah, digini-giniin, digosok-gosokin. Mau digosok-gosokin bisa, mau kalian nih misalnya ini satu kapas terus ditempel kayak gini, ditempel lagi, ditempel sampai semuka juga gak masalah, bebas, terserah kalian. Kalau aku sih sukanya kayak gini ya. Ini tuh baunya, bau cuka banget sih guys, cuka apel, rada nyengat gitu, tapi nggak keras kok rasanya, ke wajah biasa aja, enak kan. Kalian harus tahu ini tuh harganya juga murah, harganya cuma 12.500, dan mereka tuh ada di Shopee. Kalian bisa cek di Shopee, aku bakal kasih linknya di bawah. Jadi aku lagi pakai masker sama aku udah susah ngomong karena maskernya udah mulai mengeras. Aku pakai yang strawberry, kalau mama aku pakai yang peach karena mama aku udah ada flek hitam. Jadi gimana menurut mama pakai masker Apple Skin? Wangi sama adem. Udah itu aja. Enak kan? Iya. So segitu aja guys review dari aku hari ini tentang masker yang murah meriah tapi kualitasnya bagus. Dan tunggu review aku selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. So, thank you guys for watching. See you, bye-bye. Kalau pemakaiannya tuh gampang banget, kalian tinggal masukin aja si bubuk maskernya ke dalam mangkok kayak aku ini, dan terus tinggal tambahin rose water, air mawar, atau kalian bisa juga pakai air mineral, terus diaduk-aduk sampai rata, sampai bentuk pastel gini, jangan cair banget ya, terus jangan terlalu kental banget, tinggal kalian olesin ke wajah kalian kayak gini. Tinggal ya, gimana rasa pakai masker Apple Skin mah? Wangi? Aduh, gak gitu juga. Duh, masuk kan jadinya banyak ya? Ayo, jadi gimana mah rasanya pakai masker Apple Skin? Wangi? Terus apa lagi? Down, you can get it. If not, you can imagine. Enough with the rap. Time for some action. Call you my own, and can I?